Kemudian dari 08224061 sekian sekian, pertanyaan Ustaz di luar materi, apakah ada sujud setelah sholat wajib? Soalnya saya selalu menemukan teman-teman saya, manakala ketika selesai sholat wajib, mereka langsung sujud. Terima kasih. Ya, itu adalah sujud bid'ah. Sebagian orang setelah sholat wajib langsung sujud. Katanya sujud apa itu? Katanya sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Ya syukur saya sholat, katanya gitu. Itu namanya tambahan. Ya Rasul SAW setelah sholat beliau tidak pernah sujud, apalagi dilakukan secara rutin. Ya sebagian orang katanya adalah saya bersyukur kepada Allah bisa melakukan kewajiban ini. Ya walaupun niat dan tujuannya baik, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam min muridil khair lam yusibhu, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak tepat sasaran. Karena beribadah itu bukan pakai perasaan, tetapi beribadah harus sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan Rasul SAW tidak pernah mengajarkan hal itu. Wallahu taala alam.